Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sakar PDB. Di sini kita akan menyambung pipa egrek yang sudah patah dengan bantuan pipa egreknya juga. Sebelumnya di sini kita belah kurang lebih 1 cm agar mudah dia masuk ke dalam sini dan menjadi kunci dan mengunci di dalam sini. Agar mudah kita memasukkan ini, kita gunakan klem. Klemnya ini kita masukkan, kemudian kita kasih kayu, kita ketok-ketok sedikit. Intinya tujuannya agar bisa rapat, agar mudah untuk memasukkannya. Setelah kecil, mari kita coba masukkan. Oke. Agar tidak rusak, usahakan kita pukul dengan balok. Jangan menggunakan pukul besi, nanti dia mengembang agar menjadi susah untuk masuk. Setelah masuk, kita ketok. Itu kita masukkan lagi ke yang sebelahnya. Sudah memasukkannya, dia tidak memaksa. Kita coba kunci lagi. Tujuannya ini agar lebih kecil. Ini udah mau rapat, tinggal kita rapatkan saja agar dia keras. Oke, kita hentakkan saja. Oke, udah rapat. Ini udah keras ini.
kita coba sambung, kita akan coba kekuatannya. Kita cobakan untuk mengikat. Tidak keluar atau tidak mengembang. Oke, mantap. Tadi cara memasukkan atau menyambung fiber yang sudah patah dengan fiber juga tanpa kayu agar dia tidak berat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.